Next, kita flight dari Ternate ke Makassar. Ya, melanjutkan penerbangan yang sebelumnya, kali ini kita flight dari Kota Ternate, Sultan Babullah Airport, menuju Sultan Hasanuddin Makassar. Oke, setelah kita take off meninggalkan Bandara Sultan Babullah, terus kita langsung menaiki ketinggian altitude pesawat. Seperti biasa, dari Ternate ini kita disuguhkan pemandangan Gunung Gamalama. Dan selama take off dari Kota Ternate, di sini juga disuguhkan pulau-pulau di sekitar seperti Pulau Maitara dan Tidore. Dan pulau-pulau ini menyuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa kalau kita lihat dari atas. Dan pada umumnya kalau kita lihat dari atas ini, kepadatan penduduk itu berada di pinggir pantai sebagai pusat administrasi ataupun pusat perekonomian kota-kota di sekitar. Ini kita masih proses menaiki ketinggian, dan ketinggian kita rata-rata nanti akan berada di 32.000 kaki di atas permukaan laut. Dan penerbangan kita ini menuju Makassar diperkirakan sekitar 2 jam kurang lebih, dan kita akan landing di Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan setelah kira-kira penerbangan 1 jam 50 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian dan akan bersiap mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin. Oke, kita sudah mendekati runway dan kita persiapan untuk landing. Lumayan soft saat dia touchdown landing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan pesawat kita ini adalah Boeing 737 seri 800. Dan kita langsung menuju Garbarata untuk di terminal kedatangan Sultan Hasanuddin. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian untuk penumpang. Welcome to Makassar atau tepatnya di Maros, dan penerbangan kita sampai di sini dulu. Next, tetap kita akan flag lagi, jadi tetap stay tune dan see you until next time.